BBBS Rayu Opak melaksanakan kegiatan sharing knowledge terkait kegiatan River Basin Organization Performance Benchmarking, pengelolaan hidrologi dan kualitas air, dan pengelolaan SISDA ke kantor Perum Jasa Tirta 1 di Malang pada Kamis 22 Juni 2023. Tim BBBS Rayu Opak dipimpin oleh Subkoordinator Pelaksana Tugas Perencanaan Umum Haryo Laksono. Haryo menuturkan, tujuan dilaksanakannya kunjungan tersebut adalah untuk sharing knowledge dan memperkuat kegiatan RBOPB, SISDA, dan HKA di BBBS Rayu Opak. Haryo berharap pihaknya dapat memperoleh ilmu dan pengalaman dari BJT 1 sebagai input atau masukan guna peningkatan kegiatan tersebut. Terima kasih banyak saya aturkan kepada Pak Haryo dan Bu Astria. Kami dari BBBS Rayu Opak terima kasih sudah meluangkan waktu dan sudah difasilitasi untuk berkunjung di BJT 1 di Malang. Tim BBBS Rayu Opak dan BJT 1 juga melaksanakan diskusi dipimpin oleh manajer pertama perencanaan manajemen risiko dan teknologi BJT 1 Zainal Alim beserta jajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai aja Bapak I. Ya. Saya Zainal Alim. Baru 2 minggu kayaknya saya di bergabung sama Bu Astria sama Mas Dik dan sebagainya. Sebelumnya saya di SPI, Pak. Kunjungan dilanjutkan ke Common Center dan Laboratorium Kualitas Air di kawasan kantor Perum Jasa Tirta 1.